balik lagi dengan saya Yulian. Hari ini mau mendokumentasikan, mendokumentasikan kebanyakan dokumentasi. Oke, hari ini kita mau coba review. Ini ada efek murah meriah dari Premiere Effect yang Stombok, kayak gini nih model-modelnya. Nah, ini ada yang pertama, ini ada overdrive. Terus ini ada distorsi. Ini noise gate, terus delay, terus ini capsim. Wah, itu dia. Oke, jadi untuk routingnya ini reviewnya adalah dari gitar masuk ke langsung ke overdrive, distorsi, ke noise gate, ke delay, ke capsim, terus ke gojem, terus dari gojem masuk ke handphone. Oke. Oke, ini kalau ini off semua. Capsim off. Oke, capsim on. Dari capsimnya ini ada top, ada bottom, ada flat, ada gain. Gain ini buat kayak buat volume gitu. Ya, gainnya segini. Ini top, top ini kayak frekuensi high-nya. Ya. Bottom, bottom kayak frekuensi low. Lebih daging gitu ya. Terus ini flat. Nah, mid-nya kayak frekuensi middle. Dampaknya ketika ini distorsi, kita nyalain coba tanpa capsim. Oke, ini tanpa capsim. Sekarang saya nyalain capsimnya. Lanjut ke distorsi. Distorsi ini ada tone, presence, terus ini gain sama level. Oke. Kita coba satu persatu. Thank you.
distorsi. Di sini ada overdrive. Kita cobain overdrive-nya. Di distorsi ini juga ada ini ada treble, bass, level, terus negain. Ya, ini kita mau cobain satu-satu. Cobain satu-satu. Overdrive, sekarang kita coba ini delay. Ini analog delay. Oke. Kita maksimalin time-nya. Feedbacknya.
sekarang kita cobain noise gate-nya. Fungsinya adalah ketika kita main high gain, nah, noise pasti kan karena overdrive nyala gede, distorsi juga kita. Ah, ini ada jadi adem. Satu biasanya nggak noise karena di stacking ya, namanya stacking, overdrive juga nyala, juga distortion nyala, pasti noise seperti itu. Ini ada gate, ada decay. Nah. Ini seberapa kuat motongnya. Oke, seperti itu tadi sedikit review test sound dari Primer Effect. Ini ada 5. Kalau teman-teman tertarik, kalian bisa coba di kulik di deskripsi, ada di Tokopedia, Bukalapak, Shopee-nya nanti, atau langsung WA untuk lebih lanjutnya. Atau mau langsung order silahkan, atau mau coba-coba di toko boleh juga. Oke, teman-teman, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Thank you.